Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidin amabad. Ihwan fidil rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam kajian matlak ekonomi Islam pada malam hari ini. Kita akan bahas seputar miras cap tikus yang masuk bursa saham Indonesia, di mana diberitakan dalam beberapa berita yang ada, misalnya di CNN dan di beberapa portal berita yang lain, bahwa PT Jobubu Jarum Minahasa TBK resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, menggelar initial public offering Jumat kemarin, tanggal 6 Januari. PT Jobubu ini dia produsen minuman beralkohol lokal merek Cap Tikus dengan diberi kode emiten bir. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Kita akan diskusikan kasus ini, kasus melantainya produk alkohol, produk minuman beralkohol lokal merek Cap Tikus ini, yang sejatinya dia adalah produk lokal di daerah Minahasa, daerah Manado sana, kok kemudian ditawarkan kepada publik di melalui Bursa Efek Indonesia. Ada apa ini? Mengapa miras cap tikus bisa masuk pasar modal? Apa bahaya legalisasi miras? Dan bagaimana konsep Islam berhadapan dengan konsep kapitalisme dalam memandang miras? Baik, itu pengantar diskusi kita. Saya selaku pemapar materi sekaligus moderator pada malam hari ini memiliki pandangan bahwa sebetulnya produk miras cap tikus ini telah ada sudah sekian lama, telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka bahkan. Karena ini menjadi minuman tradisional, minuman lokal yang sudah membudaya di masyarakat sana. Di mana notabene masyarakat Minahasa itu mayoritas penduduknya beragama Kristen. Meskipun ada beberapa masyarakat yang beragama Islam. Nah, secara minuman ini sudah ada sejak lama ya. Sebagai tradisi, sebagai budaya, dan diterima oleh masyarakat dari semua elemen agama. Artinya selama ini damai-damai saja. Lah kok tiba-tiba mencuat opini yang barusan tadi saya bacakan. Ada apa ini? Tentu dalam kacamata ekonomi, pasti ketika suatu perusahaan menawarkan diri di bursa saham, pasti dia butuh modal untuk produksi besar-besaran. Nah, disinilah kemudian menjadi permasalahan. Atas dasar apa pengusaha produk miras tadi itu ingin menarik modal sebanyak-banyaknya dari pasar saham? Ada kepentingan apa? Ini ingin menggelitik untuk kita kaji, karena dalam teori ekonomi pasti kapitalisme itu pasti kerakusan yang melatar belakanginya. Padahal kita tahu akibat dari minuman keras seperti apa, karena jelas dalam Islam pasti diharamkan kan. Sebagaimana Quran surah Al-Maidah ayat 90 itu, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ashabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Bahwa orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, miras, berjudi, dan seterusnya adalah rijsun. Rijsun
perbuatan keji min amali syaitan, sebagian dari perbuatan setan. Nah, kita sebagai muslim tentu penting untuk merasa peduli terhadap urusan ini, karena apalagi kita ekonom muslim yang berkecimpung di dalam dakwah ekonomi Islam ini. Nah, sebagai pengantar, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita ada waktu mungkin sekitar 20 menit ke depan bisa diskusi. Tafadhol, mungkin ada penanggap pertama, silakan. Di sini ada Mas Amir, Mas Krisna, Mas Andre, Bu Ani, silakan. Tafadhol Mas Kuro, kami beri waktu semaksimal mungkin, silakan dimanfaatkan. Siapa yang pertama? Iya, saya boleh, Bi. Boleh, silakan ya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita tahu bahwa miras Captikus itu sudah lama bergelut, berkecimpungan di permainan apa ya, permirasan di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka, seperti yang Abi Duha bilang, bahkan pada pernikahan, pada acara-acara yang ritual agama, di ritual agama di luar Islam, itu mereka biasanya menggunakan Captikus sebagai minuman apa ya, minuman pestanya gitu. Jadi salah satu yang dijadikan primadona karena termasuk alkoholnya yang sangat tinggi di antara minuman miras lain gitu, Captikus. Bahkan sempat baca bahwa Captikus itu gak bisa tidak bisa sampai minuman yang bertengger di, misalkan di pesawat gitu ya. Di pesawat kan biasanya juga ada minuman alkohol, tapi Captikus itu tidak bisa dijadikan salah satu minuman yang disajikan karena alkohol yang tinggi. Tapi ya kaget juga dengan apa beredarnya berita bahwa Captikus ini bisa masuk ke pasar bursa saham, melihat bahwa bagaimana ini bisa terjadi. Artinya kan memang para pemodal itu ya, para investor ini ada beberapa faktor yang mungkin menarik perhatian gitu untuk bisa menjadikan Captikus ini masuk bursa saham. Mungkin salah satu faktornya itu juga sudah berkecimpung lama dalam dunia miras gitu. Dan juga mungkin akan apa ya, salah satu yang sudah kayak dijadikan budaya gitu. Maksudnya salah satu contoh budaya minuman miras Indonesia gitu. Mungkin itu. Mungkin teman-teman lain yang boleh menambahkan. Nanti saya akan lanjut lagi dengan pemaparan bagaimana dari sisi misalkan kapitalismenya gitu. Mungkin bagaimana nanti apa sudut pandang investasinya begitu. Iya. Terima kasih Mas Andri. Jadi Mas Andri memotret minuman keras Captikus ini sebagai sebuah budaya lokal sebetulnya di Minahasa di sana. Tadi dijelaskan juga sebagai tradisi untuk membersamai kegiatan-kegiatan ritual agama tertentu kan yang ada di Minahasa. Namun kaget juga ketika kemudian ada berita yang mengatakan pengusaha produsen ini menarik modal, pengen menarik modal, pengen mendapatkan investasi di bursa saham. Apakah kemudian ingin menasionalisasi budaya lokal gitu kan? Itu. Jadi kurang lebih begitu pandangan Mas Andri. Baik, jazakumullah khair Mas Andri. Selanjutnya ada opini berikutnya mungkin dari Mas Amir, Mas Krisna, Bu Ani, tafadhol silakan. Baik, kalau tidak ada berarti kita langsung masuk dari aspek ekonominya. Jadi aspek investasi yang menuntut pengusaha miras tadi
pengusaha miras tadi mengambil apa, menarik modal, menarik investasi dari melalui Bursa Efek Indonesia. Bagaimana pandangan Mas Andri, dilanjutkan saja dari aspek investasinya Mas Andri. Oke, Bi. Mungkin ya tadi mengenai bagaimana investasi, bahwa kalau yang saya lihat ya dengan baca berita dari kemarin, untuk segi investasi, karena salah satu penguat kenapa bisa jadi dijadikan apa cap tikus ini masuk ke bursa saham adalah Indonesia ini tidak memiliki perundang-undangan yang apa ya dengan tegas melarang permirasan gitu. Ada, tapi hanya dengan lingkup yang kecil, jadi tidak apa secara keseluruhan dilarang. Maka bahwa saat ini merek-merek permirasan itu terjual bebas begitu saja misal dengan leluasa, ya bahwa salah satu faktornya yaitu tidak ada perundang-undangan yang melarang dengan tegas gitu mengenai permirasan. Padahal kalau kita tahu Indonesia adalah dengan mayoritas Muslim terbesar, tetapi ini tidak apa tidak dijadikan salah satu apa ya patokan gitu. Apakah mayoritas Muslim tetapi dilarang gitu misalkan permirasan ini? Mungkin nanti kalau misalkan kita dengar dari Mas Amir bagaimana Malaysia ya, itu mungkin apa namanya dengan negara yang kecil tapi muslimnya banyak bagaimana sepertinya menarik gitu nanti misal. Nah, terkait dengan investasi ya tadi. Salah satu yang faktornya adalah perundang-undangan yang tidak tegas juga misalkan kalau dilirik ya bagaimana ini apa namanya para pemodal gitu. Ya ingin apa mendapatkan margin yang besar karena yaitu tadi yang saya lontarkan tadi statement bahwa ingin seperti dijadikan budaya budaya nasional gitu bahwa mewarisi culture gitu karena sudah lama gitu kan. Jadi cap tikus ini kayak dijadikan warisan nasional itu tadi. Terus juga misalkan pasarnya juga banyak ya, misal di kota-kota yang memang tidak mayoritas Muslim seperti misalkan Bali gitu. Itu kan kalau dilihat bertebaran sekali miras gitu kan. Nah, jadi mungkin karena juga peluang pasarnya besar ya, dengan apa memanfaatkan para di kota-kota yang tidak mayoritas Muslim, bahkan sebenarnya cap tikus juga diperjualbelikan di kedai-kedai yang memang ilegal gitu ya, warung-warung jamu atau biasanya memang kalau kita temui di pinggir jalan gitu di kota-kota yang Muslimnya banyak gitu. Nah, jadi kalau dari sisi ekonomi karena salah satu pasarnya juga selain yang kota non-muslim, ternyata juga muslimnya sendiri banyak gitu ya, yang beragama Islam tetapi mengonsumsi ini gitu loh, banyak sekali. Jadi memang nggak apa ya, nggak bisa dipungkiri bahwa ya itu tadi tidak ada penegasan dari apa namanya regulasi perundang-undangan yang melarang ini, jadinya bisa leluasa sekali gitu untuk apa dengan target pasar yang ada. Dan Indonesia kan sangat banyak gitu jumlah penduduknya. Makanya mungkin para pemodal ini berani sekali untuk tertarik menanamkan investasi bahkan masuk ke bursa saham. Begitu, Bi. Iya. Artinya memang Indonesia sebagai negara yang religius ini belum memiliki satu undang-undang yang tegas yang melarang konsumsi miras, begitu kan? Padahal miras jelas sekali diharamkan oleh Allah ya dalam Islam kan. Nah, ini kalau menurut Abi memang merupakan bentuk wajah negeri kita ini, Indonesia ini berada dalam kungkungan kapitalisme. Jadi kalau kita ingat dulu waktu belajar
teori klasik kan ada konsep kapitalisme yang laissez faire, laissez passer itu kan. Biarkan perekonomian berjalan bebas, tidak perlu ada intervensi dari negara, itu kan. Ini seakan-akan memang negara tidak berperan sama sekali. Jadi semakin menegaskan kalau sistem pemerintah, sistem perekonomian yang diterapkan di negeri kita ini adalah kapitalisme. Dan itu kasat mata terjadi di negeri kita ini. Ya, iya kan? Kasat mata kan? Betul sekali. Di antara undang-undang apa tadi belum adanya undang-undang yang melarang konsumsi miras, termasuk juga secara makro bahkan lebih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Undang-undang cipta kerja, harga BBM, pajak 5% bagi penerima gaji 5 juta, banyak sekali kan. Meskipun sebenarnya secara mikro tadi kalau dilokalisir saja sudah tidak ada masalah. Miras cap tikus tadi itu kalau tetap beredar di Minahasa sampai sekarang kan tidak terjadi apa-apa kan, damai-damai saja kan. Itu artinya peredaran miras memang harus dikontrol oleh negara. Jangan sampai laissez passer, laissez faire, laissez passer itu berlaku di negeri kita. Tidak boleh, harusnya negara mengontrol peredaran miras, negara mengawasi peredaran ini, ya, produksinya bahkan juga. Karena sangat bahaya sekali. Misal kalau peredaran bebas di sembarangan itu ada pengemudi yang naik kendaraan sambil minum minuman keras itu kan bisa bahaya, itu bisa jadi kecelakaan. Itu tanggung jawab negara memang sebagai pelindung rakyat ya harus ada, tidak boleh lari dari tanggung jawab itu. Itu itu opini tambahan dari Abi ya. Monggo silahkan, tadi Mas Amir sepertinya mau beropini juga, silahkan. Oke, saya Andre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya setuju sekali dengan pendapat yang disampaikan oleh Abi Duha terkait dengan bahwa Indonesia ini masih utuh memegang sistem yang bukan datang daripada Islam dalam berekonomi, yaitu sistem kapitalis. Karena apa? Karena kalau kita lihat secara dasarnya kan sistem ekonomi kapitalis dia memiliki pandangan bahwa keadilan dan kesejahteraan itu didapatkan dengan cara yang berbeda daripada keadilan dan kesejahteraan yang didapatkan dengan cara Islam. Kalau kita lihat bagaimana sistem ekonomi kapitalis itu membimbing atau mendorong masyarakat untuk mencapai keadilan ekonomi, itu mereka memiliki suatu konsep yang dinamakan sebagai pasar bebas. Apapun dari segi kepemilikan, itu dibebaskan. Siapa saja bisa berhak milik. Dari segi pemanfaatan kepemilikan, siapa saja bisa memanfaatkan sesuatu, baik dari segi mengkonsumsi ataupun secara produktif, itu bisa bebas. Dan juga, benar. Jadi kalau dari aspek miras yang saya lihat, meskipun referensi saya terhadap kasus miras di Indonesia, apa tadi cap tikus ya, masih sedikit, tapi yang saya lihat sangat wajar itu berlaku di Indonesia, negeri yang mengamalkan sistem kapitalisme. Bagaimana miras itu sendiri bebas dimanfaatkan, dan bukan saja miras, minuman-minuman haram yang lain pun, makanan-makanan haram yang lain pun itu bebas dimanfaatkan secara produktif di tengah masyarakat. Dan bagaimana bisa di Indonesia berusaha itu memberikan peluang kepada PT apa tadi ya, saya lupa, intinya yang cap tikus tadi itu bisa dilegalkan untuk membuka tapak saham di bursa, karena memang dalam sistem kapitalis juga untuk mencapai kesejahteraan itu dibuka dan difokuskan pada akumulasi kapital gitu. Bahkan mereka memanfaatkan miras ini dan ingin mengembangkan miras ini, produk miras ini agar dijual massal di tengah masyarakat itu dengan akumulasi kapital. Yakni menambah modal sebanyak-banyaknya agar produk miras ini bisa berjalan di tengah masyarakat sehingga
apa ya, orang yang berinvestasi pun bisa mendapatkan hasil gitu, dan bahkan negara juga bisa mendapatkan hasil yang lumayan daripada pajak yang biasanya mereka tetapkan pada industri-industri misal miras tadi, ya, minuman keras, arak kan. Kalau di Malaysia juga sama, Abi. Memang industri miras itu, bahkan yang saya pernah baca ya, di Malaysia itu kilang arak terbesar di bagian Asia. Kilang miras, apa kilang publik ya? Pabrik. Industri miras, ya, pabrik terbesar di Asia. Dan bahkan kenapa negara itu melegalkan? Nah, salah satunya karena Malaysia juga mengamalkan sistem ekonomi kapitalis, di mana dari situ negara bisa dapat ada pajak yang diberikan kepada industri miras tadi. Itu kalau menurut yang bisa pendapat yang bisa saya sampaikan di sini. Berarti di Malaysia lebih lebih masif ya, kebijakannya lebih besar karena dapat label sebagai apa, negara produsen miras terbesar se-Asia kan, itu ya, tapi besar banget lebih. Itu di Malaysia ya. Dalam pembicaraan kita ini kan sebenarnya kasus lokal, Mas. Kasus lokal ya. Yang di Minahasa itu yang apa, miras cap tikus tadi yang diproduksi oleh PT Jobubu Jarum Minahasa. Nama PT-nya Jobubu Jarum Minahasa. Oh, Jobubu itu tadi ya. Nah, itu dia secara resmi menampilkan di Bursa Efek miras merek cap tikus ini. Itu. Dan kemudian otomatis ini tidak lagi level lokal kan. Padahal kebutuhan pasar lokal juga sudah terpenuhi sebetulnya. Buktinya tidak ada konflik di sana, tidak ada permintaan lebih meningkat lagi. Nah, itu. Makanya kemudian karena kerakusan pengusaha kapitalisme ini yang ingin mendapatkan pasar lebih luas lagi, ada apa ini? Membuat gerah kaum muslimin, terutama yang Islam telah mengharamkan minuman keras ini. Imanifillah rahmatullahi alaikum, waktu kita sudah semakin mepet, kita harus sikapi dengan bijaksana kasus ini, karena bagaimanapun juga kita harus adil melihat realitas. Kita sebagai muslim tentu ada strategi membangun ekonomi dengan investasi yang halal, yang tidak berbahaya, tidak berinvestasi kepada minuman keras tentunya kan. Nah, kalau dalam bayangan Abi, kapitalisme global memang harus dihadapi dengan yang sifatnya global juga. Sistem ekonomi rahmatan lil alamin yang sifatnya global juga. Makro harus dihadapi dengan makro juga. Ah, mikro harus dihadapi dengan mikro juga. Nah, makanya kemudian kita berada dalam pilihan-pilihan strategis untuk mengkanter derasnya hujan kapitalisme global ini, agar jangan sampai membanjiri sampai kemudian kita tenggelam. Langkah strategis apa sebagai akhir dari sesi kita yang nanti diminta kepada Mas Krisna mungkin, atau Mas Amir, Mas Andri, atau Bu Ani untuk menyampaikan gagasannya paling tidak satu menit setiap opini yang ada. Tafadhol, silakan. Siapa dulu? Mungkin saya dulu, Abi. Ya, Mas Krisna, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya pemerintah harus jangan ceroboh dalam mengambil tindakan. Karena yang menurut yang saya baca, Indonesia itu sangat bangga sekali mengekspor minuman perdana ke Thailand pada tahun 2021, dan itu menjadi bahan eksistensi Indonesia, bahwasanya Indonesia harus menjadi salah satu pengekspor minuman beralkohol terbesar di Asia Tenggara. Dan menurut saya itu jangan seperti itu gitu. Karena tidak hanya sekedar eksistensi di sini, yang dipikirkan itu adalah umat gitu. Bahwasanya apabila ya umat banyak mengkonsumsi miras, tentu
hal ini bisa tidak terkontrol dan kita tahu sendiri maksudnya bentuk dari mengkonsumsi minuman beralkohol terlalu banyak itu bagaimana gitu. Jadi iya, saya rasa pemerintah juga turut harus memikirkan hal ini gitu. Jangan terlalu ceroboh hanya sekedar eksistensi ataupun menambah devisa ataupun iya, iya, eksistensi tersebut Ustaz. Mungkin itu saja. Iya. Baik, terima kasih Mas Krisna. Jadi strategi yang diusulkan Mas Krisna memang harus ada penguatan pengawasan dari pemerintah terkait peredaran alkohol ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya masih ada 4 menit, mungkin masing-masing 1 menit masih cukup. Mas Amir, Mas Andri, Bu Ani. Iya, saya Bi. Iya. Oke, okay, baik. Kalau kita melihat ya, tadi statementnya Mas Krisna juga kan bagaimana pemerintahan ini mengatur harusnya lebih kepada pengawasannya dan memperhatikan bagaimana kesejahteraan masyarakat gitu. Tentunya tidak hanya apa namanya menengok bagaimana masyarakat ini hanya jadi apa satu, padahal kan berbeda gitu. Ada yang muslim, ada yang tidak muslim gitu kan. Bahkan yang harusnya mayoritas muslim lebih kuat gitu kan, menonjol untuk apa menolak dengan keras bagaimana miras ini, terlebih yang cap tikus yang ingin dicanangkan sebagai warisan nasional gitu, itu kan sangat berbahaya karena kedepannya akan lebih apa ya, lebih masif peredarannya dan apa ya kalau kita lihat secara terus menerus diiklankan terus gitu kan, orang akan ingin yang tadinya tidak mencoba akan ingin jadi coba gitu. Nah, satu lagi adalah urgensinya apa misalkan untuk menjadikan cap tikus ini sebagai warisan nasional misal, atau di apa namanya dijadikan salah satu yang jor-joran besar-besaran untuk diinvestasi gitu. Itu kan urgensinya apa gitu. Padahal kan yang sudah Biduha bilang bahwa pemenuhan pasar lokal sudah gitu. Tapi ini kan berarti ada udang di balik batu gitu ya. Iya. Yang ingin apa para pengusaha, penguasa inginkan gitu. Begitu. Iya, iya. Terima kasih Mas Andri. Baik. Mas Andri tadi menyoroti ada apa di balik keinginan pengusaha atau produsen miras cap tikus tadi kok membuka pasar, membuka modal, membuka investasi itu ada apa itu? Jadi tidak layak kalau misalnya miras cap tikus ini dijadikan warisan nasional karena masyarakat Indonesia mayoritas muslim dan tentu akan berseberangan dengan umat Islam yang agamanya telah mengharamkan miras ini, pasti akan timbul kecangosan dan lain sebagainya. Makanya kemudian tadi benar apa yang sampaikan Mas Krisna juga, negara harus turun tangan untuk tegas mengatur peredarannya. Syukran Mas Andri. Baik, Mas Amir ada yang mau disampaikan? Insya Allah belum ada. Mungkin Ibu Ani bisa. Iya, Bu Ani ada yang mau disampaikan? Ah, baik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, jadi memang investasi terhadap miras cap tikus ini sangat berbahaya sekali sebetulnya. Kenapa pemerintah berani ambil risiko terhadap perkara yang sangat berbahaya ini, padahal banyak strategi pembangunan yang sifatnya halal, investasi halal itu sekarang juga sedang rame-ramenya. Makanya kemudian pemerintah dalam hal ini eksekutif, legislatif ya, dengan segala kewenangannya memang harus peka. Sehingga keberpihakan pada investasi halal harus lebih digencarkan. Kenapa? Karena mayoritas masyarakatnya juga mendukung itu. Toh sekarang juga lagi populer wisata halal, produk-produk halal dan sejenisnya ya. Kenapa harus melegalkan minuman keras itu? Wallahu a'lam bishawab.
Ikhwan fillah rahimakumullah wa alaikum. Tapi kira sampai di sini diskusi malam kita di channel Matlaq Ekonomi Islam ini, semoga barokah insyaallah. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Kita tutup bersama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.